Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Semangat semuanya. Oke, semoga semuanya ada dalam keadaan baik, lebih baik dan menjadi yang terbaik. Khususnya semoga ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pun begitu juga yang lihat video kali ini, semoga apa yang disemogakan dan segala hajat yang ada dalam benaknya masing-masing, khususnya yang like, subscribe, semoga hajatnya dapat terwujud dengan secepatnya, dengan segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Kabul, kabul, kabul. Baik, untuk konten kali ini, biasanya saya membuat konten tentang materi seni budaya, tentang seni rupa, batik gitu kan, seni musik, tari, bahkan seni teater gitu kan. Untuk kali ini kita berbeda. Pada sajian kali ini saya akan mencoba berangkat dari sebuah fenomena atau kejadian real ketika beberapa hari yang lalu dan baru saya buat, karena baru sempat dan baru bisa kali ini gitu kan, baru bisa kali ini disajikan. Di antaranya pada saat itu saya melihat ada beberapa siswa yang kebingungan gitu kan, beberapa siswa yang kebingungan untuk merubah PDF ke Word gitu kan. Mungkin ada tugas gitu kan, ada tugas untuk merangkum gitu kan, dan ada yang perlu diedit, tapi ketika dia browsing terus ketika googling yang ada bentuknya PDF, dia bingung gitu kan. Ketika saat itu di kopas tidak bisa, harus dirubah ke Word gitu kan. Ada ketika ada format yang lain dari PDF, acak-acakan harus diedit-edit-edit lagi, dan bagaimana bingung gitu kan, bingung dan yang lainnya. Nah, berkat dari situ saya berpikir, oh, teringat ini sekalian membagikan, mudah-mudahan yang belum mengetahui menjadi tahu gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Sangat mudah sekali merubah PDF ke Word dan tidak menggunakan internet, gitu kan? Jadi secara langsung, secara otomatis, gitu kan? Bahkan persis, gitu kan? Persis, tidak perlu diedit dan yang lain-lainnya, gitu kan? Jadi formatnya tidak acak-acakan dan yang lainnya hampir sama dengan aslinya. Bagaimana caranya? Jadi kita langsung saja buka Word, gitu kan? Jadi otomatis filenya kan sudah ada, file PDF-nya di dokumen atau di download dan sudah ada. Kita buka. Langkah yang pertama adalah buka Word. Selanjutnya langsung insert. Klik di sini samping objek ada tanda panah. Klik, gitu ya. Nah. Text from file, gitu ya. Tinggal pilih file PDF atau di mana PDF-nya gitu kan. Nah, di sini sudah ada misalkan di dokumen atau di Word bentuk PDF-nya gitu kan. Tinggal klik insert. Selanjutnya okay. Secara otomatis file PDF tadi sudah berubah seperti ini, sudah berubah menjadi Word, gitu kan? Oke, sangat sederhana sekali, sangat sederhana, sangat gampang. Diulang lagi, diulang atau dibaca langkah-langkahnya seperti apa. Satu, buka Word, selanjutnya klik insert, lalu klik objek, gitu kan? Maaf, oh, di sini objek, sampingnya text from file. Ketika klik text from file, pilih file PDF yang mana. Selanjutnya muncul OK, klik OK, berubah. Sangat sederhana. Oke, selamat mencoba. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Semangat semuanya. Terima kasih. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.